Keluarga Malaysia, khususnya golongan B40, M40, anak muda serta pembeli rumah pertama kini berpeluang memiliki rumah menerusi Karnival Jom Beli Rumah 2022. 10,000 unit rumah ditawarkan dan pelbagai pembiaya terlibat bagi membantu golongan yang menghadapi kesukaran membeli rumah mampu milik. Dapat kita kata semarakkan atau dapat kita lah cuba buka ruang lantai seluas-luasnya untuk rakyat Malaysia yang setelah melalui proses pemulihan, setelah kita keluar daripada MCO dan setelah kita mula merasakan pergerakan-pergerakan ekonomi, agar pemilikan perumahan ini dapat kata dapat mendapat sambutan daripada kalangan pihak pembeli. Saya punya target adalah lebih kepada pembeli-pembeli kali pertama, sama ada B40 atau M40. Karnival disertai 40 pempamer berlangsung 15 hingga 17 Julai di Pusat Pameran Mid Valley sebelum diperluas ke seluruh negara.